Lita, teman-teman kecil atau anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya monyet? Yes, monkey. Coba lagi, monkey. Good. Kalau butterfly, apa tuh? Tapi kalau dia sudah menggunakan
zat yang namanya merkuri, jadinya sungainya jadi tercemir. Tercemar. Dibuka. Bangun pagi sih, dibuka biasanya yang sebelah kanan. Aku buka mata dulu ya. Siti bangun tidur langsung mati. Mandi. Aku harus mandi. Pintu kamarnya dibuka. Mandi dulu. Ada kucing. Awas pergi. Langsung membuka kamar mandi. Tak lupa pakai sampo. Dan setelah itu guyur lagi. Pyur, pyur, pyur. Aduh! Sakit! Dan setelah itu dia pun pakai handuk. Wanduknya berwarna merah. Terus pakai baju. Pakai baju. Habis mandi pakai baju. Saatnya kita main. Buka pin. Belum pakai celana. Tutup lagi. Pakai celana dulu. Di sini sana. Raka juga sama, yang duduk di akar pohon. Raka dapat duluan. Dapat. Kalian tarik dari situ. Satu, dua, tiga. Dapat berapa itu? Raka juga dapat lagi. Satu, dua, tiga. Siti dapat lagi. Satu, dua, tiga. Tidak teratur. Dokter, aku sakit apa? Oh, ibu pernafasannya nih. Sudah berapa lama, Bu ya? Sering banget, Dok. Udah bertahun-tahun. Ibu bekerjanya di mana? Aku bekerjanya, aku hampir lupa. Di mana teman-teman? Di sungai. Cari apa tadi? Emas. Cari emas. Hah? Mencari emasnya pakai apa? Merkuri. Dicampur pakai merkuri. Oh, ibu mulai sekarang jangan lagi ya. Nanti sesak nafasnya bisa menjadi sesak nafas yang berkelanjutan. Ibu pulang. Ibu. 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 Dipeluk ibunya.
Ibu. Ibu jangan sakit lagi ya. Salah, bukan ibu tapi nenek. Nenek. Giginya tinggal dua. Aku kan mau sama ibu. 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 Salim ibu. Salim. Mancing adalah Raka bersama adiknya. Siapa adiknya? Pintar, paling cepat. Sini. Gitu. Sini.